لا مضل ومن له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد فالمسلمين ومسلمين رحمني الله الله كما لقتال جد من بذل عن بكو صفات كريا hafizahullahu wa afahu. Kita uh, di pertemuan yang terakhir kita baca satu hadis yang diatkan oleh Al Bukhari. Saya ingin uh, bacakan kandungan yang lebih lanjut dari hadis ini yaitu hadis komentar Nabi kepada tiga orang yang menganggap sedikit ibadah Nabi saw. Lantas, orang yang pertama mengatakan, "Saya akan sholat malam sepanjang malam selamanya." Orang yang kedua mengatakan, "Saya akan berpuasa dahar, yaitu puasa setiap hari dan tidak pernah uh, berbuka." Dan orang yang ketiga mengatakan, "Saya akan menjadi perempuan sama sekali dengan bentuk, saya tidak akan menikah, abadan sama sekali." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Amawallahi demi Allah, inilah akshakum lillahi wa atkakum lah. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling bertakwa. Ini apa beda khasyah dengan takwa dalam ayat dalam hadis ini? khasyah itu berkenaan dengan dengan ilmu, Sedangkan takwa itu berkenaan dengan amal maka nabi kita alaihi salatu adalah orang yang paling luar biasa ilmunya tentang Allah subhanahu wa taala pengetahuannya tentang Allah tabaraka wa taala sehingga beliau adalah orang yang sangat-sangat yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa taala orang yang paling besar rasa takutnya orang yang paling besar rasa harapnya dan seterusnya yang merupakan buah dari betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan takwa adalah berkenaan dengan amal, maka beliau adalah manusia yang paling hebat dalam ya, dalam beramal, dalam melakukan amal ibadah dan amal kesalehan. Beliau adalah manusia yang paling unggul dalam takwanya dan dalam amalnya. Dan kita yakini orang yang ingin lebih unggul daripada Nabi, maka dia pasti orang yang keliru. Orang yang salah jalan. Maka meskipun dia adalah orang yang paling hebat amal hatinya yang merupakan buah dari ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling unggul amal lahiriahnya dan takwanya namun kata nabi terkadang aku puasa terkadang aku tidak puasa di malam hari ada waktu aku salat malam dan ada waktu tidur wa nisaa dan aku menikahi perempuan bahkan an nisaa banyak perempuan bukan hanya satu perempuan faman rahiba an sunnati falaysa minni maka siapa yang rohiba'ain membenci sunahku maka dia bukan bagian dariku. <tuh> uh, saya ingin uh, bacakan kandungan hadis ini dari kitab Taisir Alam Al Sarah Umdatul Ahkam. Karena hadis ini tertera di Umdatul Ahkam di di kitab nikah di bab pernikahan. Maka di antara kandungan yang bisa dipetik dari hadis ini adalah cintanya para sahabat dengan kebaikan, semangat mereka untuk melakukan kebaikan dan semangat mereka untuk meladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tiga orang ini mencari informasi kepada salah satu istri Nabi tentang bagaimanakah ibadah Nabi ketika di rumah. Setelah mendapatkan informasi, mereka menilai ibadah Nabi itu ter, itu dinilai terlalu sedikit untuk orang-orang semisal mereka yang punya banyak dosa. Ya, maka faedah ini diambil dari ya, mereka cari informasi tentang bagaimanakah ibadahnya Nabi. Maka hendaknya demikianlah seorang muslim semangat menggali informasi bagaimanakah Nabi. Bagaimanakah ibadahnya Nabi, bagaimanakah ya, Bagaimanakah kehidupan Nabi dan apa yang bisa dicontoh dari kehidupan Nabi? Semestinya, semangatnya seorang Muslim adalah mewarisi semangat para sahabat semacam ini. Kemudian, ketika Nabi melarang sikap berlebih-lebihan dengan tidak tidur, kalau di malam hari dan setiap siang selalu puasa dan yang lain, maka kandungan yang kedua hadis ya ini menunjukkan. Ya, betapa longgar mudah dan lapangnya syariat ini mengambil dari perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam dan keteladanan nabi sallallahu alaihi wasallam ini maka kita lihat nabi kadang tidur kadang ada waktu untuk tidur ada waktu untuk salat satu hari puasa di lain hari tidak puasa dan nabi ingkari orang yang ingin menyusahkan diri dengan meninggalkan hal-hal ini maka ini menunjukkan kelapangan syariat dan mudahnya agama ini inna, inna yusrun, kata Nabi Ali suatu wassalam agama ini penuh dengan kemudahan yeah. bu itu bisa uh, bihanifiyati samhah di atas lain Nabi sampaikan bahasa aku diutus dengan membawa agama tauhid dan agama yang penuh dengan kelapangan dan kemudahan Kemudian, kita lihat dalam hadis ini, Nabi mengingkari keras orang yang ingin menyusah-nyusahkan diri dengan meninggalkan, ya, ya, misalnya, dengan kalau malam tidak pernah tidur, ya, jika siang tidak pernah dalam kondisi berbuka, maka. Ini satu hal yang Nabi ingkari. Maka ini menunjukkan bahasanya kebaikan dan keberkahan itu ada dalam meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti keadaan beliau. Maka khairul haji haji Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik keteladanan adalah keteladanan Nabi Alaihi Wasallam. Dan yang Nabi teladankan itu hidup dengan berkeluarga. Yang Nabi teladankan ada waktu untuk istirahat bagi badan, dan ada waktu ibadah, dan seterusnya. Itulah sebaik-baik keteladanan, kemudian kandungan yang lainnya, yang keempat bahasanya uh, ya, menimpakan diri dengan kesulitan, ya, mempersulit diri, menyusahkan diri, kemudian menghalangi diri untuk mendapatkan hal-hal yang enak, semacam istirahat. dan tidur, makan. Laisa min fi syai' itu sedikit pun bukalah bagian dari agama. Bahkan ini adalah jalan orang yang suka dalam bid'ah dan orang yang berlebih-lebihan yang menyelisihi sunnah Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sikap mau menyusahkan diri dan dinilai bahasanya menyusahkan diri itu sebuah kemuliaan dan kesucian Ini satu hal yang tidak dibenarkan oleh Nabi kita alaihi salatu Kemudian poin selanjutnya kalau kita lihat bahasanya yang ingin ditinggalkan oleh orang tiga orang ini adalah satu hal yang hukum dasarnya mubah. Ya, menikah itu mubah, maka tidak mau menikah berarti meninggalkan hal yang mubah. Ya, tidur di malam hari itu mubah. Ya, tidak mau tidur di malam hari karena mau diisi begadangan untuk ibadah ya, maka ini meninggalkan hal yang mubah makan di siang hari itu satu hal yang mubah meninggalkannya berarti meninggalkan, hukum ya, dalam meninggalkan hal yang mubah ya, maka boleh jadi uh, uh, ya, ada orang yang beralasan bahasanya meninggalkan hal yang mubah apa salahnya itu semua kan mubah nah maka di sini kita jumpai bahasanya ya meninggalkan yang mubah itu bisa terlarang. Nih, tepatnya di uh, faedah yang kelima. Bahasanya meninggalkan kenikmatan hidup yang mubah jika itu karena motivasi kezuhutan dan ibadah maka ini adalah tindakan khurujun anisun sunnatil mutahharah. Dan tindakan keluar dari ajaran Nabi alaihi salatu wasallam tiba mukminin dan tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman, yaitu jalannya Nabi Alaihissalam. Maka meninggalkan hal yang mubah itu perlu eh, hukum meninggalkan hal yang mubah itu perlu rincian. Jika seorang itu meninggalkan hal yang mubah karena ya yeah, 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 karena ya tidak suka. Yeah. Dia tinggalkan, misalnya tidur di kasur yang empuk itu karena uh, kalau tidur di spring bed, <tuh> yeah, apa, dia alergi. Misalnya, tapi kalau tidur di tikar itu malah tidurnya nyenyak, nyaman. Jika karena faktor semacam ini, maka meninggalkan hal yang mubah tidak mengapa, atau karena ingin variasi. Ya, karena variasi, dia tinggalkan e, makanan tertentu ya, karena variasi bosan. Kalau e, makan itu terus, ya. maka ini tidak mengapa. E, namun bermasalah adalah manakala sebagaimana tiga orang yang ada di hadis ini, yaitu meninggalkan hal yang mubah itu karena. Ya, karena ya, di, di sini disebutkan Zahadatan wa ibadatan karena faktor ibadah dan kezuhutan dinilai bahasanya itu lebih menghambakan diri kepada Allah orang itu lebih mulia dengan meninggalkan uh, menikah misalnya ya, mengacu kepada untuk orang yang menikah itu tidak wajib baginya karena ya, tidak ada kekhawatiran untuk terjumus dalam zina ya. Karena dia sibuk dengan yang lainnya dan tidak terlalu memikirkan hal tersebut, sehingga menikah baginya bukan satu hal yang wajib. Nye, maka sebenarnya dia ya, untuk orang ini tidak menikah tidak mengapa. Tapi kalau tidak mau menikah itu motivasinya itulah sikap yang lebih, Nye, itulah ya, ibadah yang lebih top itulah kemuliaan, itulah derajat manusia suci. Nah, jika karena motivasi semacam ini terlarang, sehingga Nabi tegur keras ya, orang yang mengatakan saya tidak mau menikah ya, selamanya, ya, karena ya, karena ada uh, maksud demikian. Kemudian pelajaran yang keenam dalam semisal hadis yang mulia ini terdapat penjelasan bahasanya ya, Islam itu tidak mengajarkan kehidupan pendeta, kehidupan kerahiban tanpa ya, tan tanpa menikah dan tanpa menikmati kehidupan dunia. Dan Islam bukalah adalah uh, bukalah ajarannya mengajarkan hermanan, orangnya, pemeluknya tidak boleh menikmati nik uh, kesenangan duniawi. Namun Islam adalah agama yang datang untuk memperbaiki agama dan dunia. Dan memberikan kepada masing-masing hak haknya masing-masing. Maka di antara prinsip pokok prinsip penting dalam ajaran Islam memberikan kepada uh, yang punya hak haknya masing-masing. Badan punya hak berikan haknya. Badan punya hak untuk istirahat berikan haknya. Istri punya hak untuk didekati, dikumpuli, disetubuhi, dibelai, disayang, diajak jalan-jalan maka berikan haknya. maka yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah dan ketaatan tanpa berlebihan dan tanpa uh, mempersulit diri dan badan pun punya hak untuk merasakan kenikmatan hidup dan istirahat atau kenyamanan dengan ini Anda akan menyadari dan mengetahui bahasanya uh, agama Islam adalah agama yang diturunkan dari Allah zat yang maha bijaksana lagi zat yang maha berilmu yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah tahu bahasanya manusia punya kecondongan, manusia itu punya insting dan keinginan. Oleh karena itu Allah tidaklah larang manusia untuk merasakan hal-hal yang enak. Ya, dan Allah pun mengetahui kemampuan badan manusia untuk ibadah. Ketika badan sehingga Allah sehingga dilaranglah memporsir ibadah berlebih-lebihan yang nanti ujungnya adalah kejemuan sehingga Allah tidaklah membebani ibadah dengan beban yang sulit dan berlebihan. Ya, kemudian e, tentang membenci sunnah Nabi, maka sunnah di sini artinya jalan Nabi dan karena sunnah itu maknanya demikian maka e, membenci sunnah atau tidak minat dengan sunnah tidaklah ber, tidaklah mesti bermakna keluar dari Islam ya, dengan syarat liman kana anha orang yang tidak minat dengan syariat Islam tersebut lidor bin karena satu jenis takwil yaitu kekeliruan dalam memahami kekeliruan dalam beristihad dan takwil dan kesalahan dalam memahami dan beristihad ini yuk sahibuhu adalah kekeliruan yang bisa dimaklumi. sesuatu tidak minat dengan sesuatu artinya berpaling dari sesuatu ini, ini ini makna ini bisa kita tangkap dari hadis ini membenci apa rahiba an nikah itu maknanya ya nggak menikah ini, Membenci kemudian dan kemudian Uh, ya, jadi rohibaan itu artinya ya, berpaling tidak ya, tidak bersemangat untuk melakukannya atau meninggalkannya. Nah jika itu adalah hal yang mubah untuk hal yang mubah maka berpaling dari sesuatu yang mubah itu yang terlarang adalah berpaling tertentu. Wal mamnu ayatu kadzalika tanatu'an waroh baniyatan Jika yeah, yeah, Rohiba'an tersebut Berpaling tersebut adalah dari hal yang mubah Tidak semuanya terlarang Yang terlarang dari tindakan Berpaling dari sesuatu yang mubah Adalah manakala sesu Hal tersebut ditinggalkan Karena tanatu'an Karena sikap berlebihan warohbaniatan dan karena ingin mengikuti pola hidup kependetaan. mukhalifun syar'i. Maka meninggalkan hal yang mubah karena motivasi semacam ini satu hal yang menyelisih syariat. Wa Non kalau itu orang itu meninggalkan hal yang mubah karena hati-hati liqiyam subhatin fihi lihi karena terdapat subhat tentang kehalalannya dia tidak mau makan makanan tertentu nggak mau makan bakso misalnya di, di, di satu tempat karena apa, dia punya uh, karena dia punya da, karena menurut dia subhat kehalalannya maka tidak kita celak. orang yang nggak pernah mau makan bakso karena punya alasan subhat kehalalannya Ya, maka jika meninggalkan hal yang mubah karena wara dengan alasan adanya subhat tentang kehalalannya wa Demikian juga tujuan-tujuan yang terpuji yang lainnya lam yakun mamnu'an, maka meninggalkan hal yang mubah tersebut bukanlah satu hal yang terlarang. Ya, maka meninggalkan hal yang mubah itu ada yang tadayunan itu macam-macam bentuknya ada yang tadayunan karena motivasi agama kesalehan dan ketakwaan nah, ini yang tercela dan inilah yang dimaksudkan oleh hadis namun jika karena maksud yang benar karena warak karena sikap hati-hati ya, maka ini satu alasan yang terpuji atau karena ada uh, karena ada udur kesehatan hal yang mubah tersebut bikin alergi atau karena tidak punya duit ya, sehingga tidak pernah menikmati hal yang mubah tidak pernah pakai pakaian yang mahal banget kenapa tidak punya duit untuk itu daripada beli uh, pakaian yang mahal banget lebih baik dipakai untuk beli beras beli sayur ya, maka meninggalkan hal yang mubah karena hal semacam ini tidak tercela dan tidak terlarang ya kemudian uh, Penjelasan tambahan yang ingin kami sampaikan masih di halaman 8 berkenaan dengan surat An-Nur ayat yang ke-19. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahisyatu fil ladzina amanu." Sunya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di tengah-tengah orang-orang yang beriman, lahum adzabun alimun fid wal akhirah, maka untuknya siksaan yang pedih di dunia dan di akhirat wallahu ya'lamu ya wa antum la ta yeah. Allah tahu dan kalian eh, sedangkan kalian tidak mengetahuinya yeah. maka yang pertama saya ingin bacakan tafsir ayat ini dari al mukhtasar fi tafsir nur ayat 19 Di Al-Muqtasar Fit Tafsir disampaikan makna ayat ini Sebenarnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya kemungkaran Di antaranya adalah tuduhan zina Di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah orang-orang yang beriman maka bagi mereka seksaan yang menyakitkan di dunia dengan ditegakkan hukuman had tuduhan zina untuk mereka dan bagi mereka di akhirat siksaan neraka Allah mengetahui kebohongan mereka dan Allah mengetahui ma ya uli amru ibadihi ujung dari keadaan para hambanya dan Allah tahu mana yang maslahat bagi mereka sedangkan kalian tidak mengetahui itu semua maka antasyi al-fahisyatu dimaknai dengan tersebarnya kemungkaran di tengah-tengah orang yang beriman di tengah-tengah masyarakat yang beriman kemudian uh, masih tentang An-Nur ayat 19 saya ingin bacakan penjelasan saya Ibn thaimin di sarah beliau untuk Riyadu Salihin di jilid yang ketiga di bab tentang di bab yang ke-28 dari Riyadhus Salihin bab menutupi aurat kaum muslimin dan larangan menyebarluaskan luaskan aurat atau aib kaum muslimin li ghairi jika bukan karena kebutuhan yang mendesak maka kata Sayyidina Utsman rahimallahu taala bahasanya menginginkan tersebarnya perbuatan keji fil ladina amanu itu memiliki dua dua pengertian Dua makna, yang pertama Ingin menyukai Tersebarnya Perbuatan keji Yaitu diantaranya adalah Zina Di tengah-tengah masyarakat Maka ini mirip dengan Al-muqtasufi tafsir Tersebarnya kemungkaran di tengah-tengah masyarakat Maka termasuk dalam Golongan ini adalah orang-orang yang Menyebarluaskan Film-film porno Ya, dan konten-konten porno boleh jadi di YouTube, boleh jadi di Facebook, boleh jadi di IG, boleh jadi di televisi, boleh jadi di ya, di novel, di ya, di, ya, di koran, di majalah, dan yang lainnya. Maka orang yang menyebarkan konten-konten porno yang mengajak kepada zina ini, ya, atau boleh jadi. Menye, uh, bukan hanya uh, boleh jadi yang memproduksi konten porno atau menyebarkannya. Ya. Yeah. Yeah, boleh jadi dengan apa aplikasi TikTok atau yang lainnya. Maka orang yang memproduksi dan yang menyebarkannya itu uh, tanpa ragu kata beliau adalah yuhibuna anta anta al fahisyatu fil mustama'il muslim adalah orang yang menginginkan tersebarnya zina dan perbuatan keji atau kemungkaran di tengah-tengah masyarakat muslim. Mereka ingin agar kaum muslimin rusak, rusak moralnya, rusak agamanya, disebabkan tersebarnya konten-konten pornografi. Dan termasuk dalam makna yang pertama ini, tergolong, al yuhibuna al-fahisyatu adalah para penguasa orang-orang yang punya ya, kewenangan dan otoritas untuk uh, memblok, ya, untuk mencegah tersebarnya konten-konten pornografi, namun mereka tidak melakukannya. Ya, maka pihak-pihak terkait yang punya kekuasaan untuk uh, mencegah tersebarnya konten pornografi, namun Ya, tidak melakukannya maka dia tergolong masuk dalam ayat Innal ladina yuhibbunal yuhibbuna an tashi al fil amanu Kemudian makna yang kedua uh, yeah. Maka makna yang kedua kata Sayyid Nuthimin rahimallahu ta'ala ayuhiba antasi al fahisha tu fisaksen mu ayanin perbuatan jelek person ter, dia ingin agar perbuatan jelek person tertentu itu tersebar. Hmm. Maka filadina amanu itu tidak dimanai dengan masyarakat. Maka namun filadina amanu diartikan sebagai fibadilladina amanu. Pada sebagian dari anggota masyarakat orang-orang yang beriman maka orang yang menginginkan tersebarnya eh, perbuatan yang keji yang eh, aib dan perbuatan buruk yang ada pada person tertentu ya walai syafil mustama ilmu islami kullihi. bukan bukan pada masyarakat Islam seluruhnya namun person tertentu fahadha aidan lahu adabun alimun fid dunya wal akhirah Ya, maka untuknya seksaan tadi di dunia dan di akhirat. Semisal orang yang ingin agar perbuatan jelek Zaid, perbuatan jelek A ya, itu tersebar. Lisabah bin Ma karena satu hal. Fahadah ya, Maka orang ini adalah juga lahu adabun alimun fid dunya wal akhirat. Untuknya seksaan pedih di dunia dan di akhirat. Terutama orang yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Yang ayat ini turun dalam rangka membelanya yaitu umul mukminin ibunda Aisyah radhiallahu taala anha ye, maka ye, orang yang memainkan tersebarnya berita kalau ibunda Aisyah itu berzina Maka ini ye, Maka termasuk dalam ayat demikian juga ibunda Aisyah ini bisa digantikan dengan si a si b si c si d dan seterusnya ini termasuk dalam ayat itu tambahan keterangan yang ingin saya sampaikan. E, kemudian kita lanjutkan membaca e, buku sifat e, az-zawja as-saliha. Selanjutnya disampaikan oleh penulis, e, hafizallahu wa wafaqahu walakin thamata mas'alatan walakin thamata mas'alaton muhimmatun huna. Namun ada poin yang penting di sini yang ingin disampaikan yaitu diperbolehkan bagi orang yang tidak punya nafsu, tidak punya syahwat terhadap perempuan atau dia memiliki alasan syar'i yang menghalangnya untuk menikah, boleh baginya tidak menikah sebagaimana terdapat dalam salah satu riwayat hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah lewat. Bahasanya Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Mas'ud menawari beliau untuk menikah lagi dan akan dicarikan gadis oleh Utsman uh, Uthman ibn Affan. Halaka ya Aba anu wai Abu Abdurrahman fi anuzawijaka bikran. Wa Abu Abdurrahman wa Ibnu Mas'ud, maukah engkau ya yeah, kunikahkan yaitu ya kucarikan istri bikran gadis. Yang istri tersebut tazkuruka ma kunta ta'hadu. Akan mengingatkanmu dengan uh, makun kun sesuatu yang telah engkau ketahui ya, tentang uh, indahnya ya pernikahan ya jadi indahnya jadi pengantin baru dan seterusnya falam ra'a abdullah maka tatkala Abdullah bin Mas'ud berpandangan an laisalahu hajah dia tidaklah memiliki kebutuhan untuk menikah maka beliau ila al Maka beliau berisarat kepada Alkoma. Kalau mau dinikahkan, dicarikan jodoh ini Alkoma saja. pada hadis dan seterusnya hadis faham. Maka hadis ini secara lahiriah, ya, yeah. 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 e, teksnya dohir tek menunjukkan bolehnya tidak menikah. Li Adamil karena tidak punya kemampuan biologis. Atau karena satu alasan yang bisa dibenarkan menurut syariat. Dan orang yang tidak menikah dalam kondisi ini, menurut ulama yang berpandangan nikah itu ya bagi yang mampu hukumnya wajib, sebagaimana penulis buku ini, maka beliau berpandangan untuk orang yang punya uzur, punya alasan, sehingga tidak menikah maka layak adamu bi, layak azamu bi dia tidaklah berdosa karena tindakannya tidak menikah. Al-Bukhari rahimallahu taala punya judul bab dalam Sahih Bukhari bab apakah dinikahkan orang yang tidak punya nafsu tidak punya syahwat? Apakah ya tazawwuj boleh menikah orang yang tidak punya syahwat dalam pernikahan? Kemudian beliau bawakan hadis dari Kemudian demikian juga terdapat hadis dari Abdullah bin dari Ibnu Umar radhiallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan nikailah wanita yang besar cintanya dengan suaminya yang demikian sayangnya dengan suaminya Al-Waluda dan dia wanita yang subur karena aku berbangga-bangga dengan banyaknya kalian dibanding uh, aku, uh, aku banggakan dengan umat-umat yang lain yaumal qiyamati pada hari kiamat Ya, hari kiamat itu diambil dari ya kata-kata kiam, artinya berdiri. Kiamat disebut kiamat karena kiamunas min kuburihim karena berdiri dan bangkitnya manusia dari kuburnya masing-masing. Maka hadis ini dan yang lainnya adalah menunjukkan tanpa ragu keutamaan menikah dan tingginya kedudukan pernikahan dalam Islam dan haramnya tabatul. Ya, ya, haramnya tabatul kehidupan membujang karena tujuan dan motivasi ibadah yang itu itu adalah kerahiban dan kependetaan apalagi kemudian tabatulnya dengan bentuk kisah dalam bentuk mengebiri diri sendiri dan adalah salafus saleh radhiallahu anhum orang yang sangat antusias semangat untuk menikah dikarenakan mereka mengetahui dalam pernikahan terdapat kebaikan yang besar wal gabir dan pahala yang besar. Ini. Maka dalam pernikahan, dalam hidup rumah tangga, dalam hidup berkeluarga terdapat kebaikan yang besar dan kanjaran yang besar. Oleh karena itu, maka tindakan uh, uh, yeah, membubarkan uh, rumah tangga, menceraikan istri atau minta cerai itu satu tindakan yang Ya, sangat tercela karena dengan tindakan ini berarti mau melepas pahala yang besar dan kebaikan yang banyak dan adalah sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud radhiallahu anhu ya. dan Ibnu Mas'ud itu terkenal dengan sebutan Ibnu Umi Abd dinisbatkan kepada uh, ibunya Ummu Abd beliau lebih suka dinisbatkan kepada ibunya daripada dinisbatkan kepada ayahnya yaitu Mas'ud dikarenakan ibunya itu muslimah Ini lain halnya dengan ayahnya Ibnu Mas'ud mengatakan seandainya aku tidaklah hidup atau lam akun fidunya aku tidaklah di dunia hidup di dunia kecuali tinggal 10 hari la ahba betul misalnya aku menyukai ayahku nafihinna dalam 10 hari tersebut ing di aku punya istri Seandainya aku tahu, jatah hidupku di dunia ini tinggal 10 hari, maka aku akan menikah. Terlebih dahulu, sebelum meninggal dunia, maka Ibnu Mas'ud menilai bahasanya: "Meninggal dunia da, menghadap Allah dengan meninggal dunia, dan mati dalam keadaan jomblo, dalam keadaan ya, tidak punya pasangan. Hidup itu satu hal yang tercela, satu hal yang jelek, satu hal yang buruk. Oleh karena itu, beliau menilai." Ya, beliau punya tekad seandainya saya tahu umurku di dunia tinggal 10 hari ya, ya, maka saya akan segera menikah sehingga meninggal dunia tidak dalam keadaan berstatus jomblo ya. tidak punya pasangan Kemudian Ibnu Abbas anhu berkata kepada Sa'id bin Jubair hal tazawwata ya, apakah engkau telah menikah nih ya, dan Said bin Jubar adalah murid dari Ibnu Abbas. Maka di sini kita jumpai guru yang baik itu menanyakan kondisi santrinya, kondisi muridnya, murid ngajinya. diantaranya di antaranya adalah status sosial dalam pengertian sudah menikah ataukah belum. ini sudah lama ngaji, sudah lama kelihatan, coba ditanyai. Sudah nikah belum, Mas? Ya, namun uh, tidak hanya sekedar kipu tentunya. Ya, namun setelah tahu ya dibantu, dimotivasi. Di antara bentuk membantu adalah motivasi. Jika problemnya adalah problem motivasi. Maka Said bin Jubair mengatakanlah belum. Fakallahu maka Ibnu Abbas memberikan bantuan dalam bentuk motivasi. Fatazawat, ayo nikah. Ayo segera menikah. Fa'inna khairahadil ummati karena orang yang terbaik dari umat ini yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam aksaruhanisaan adalah lelaki yang paling banyak istrinya. Wakana yeah. ibnu Abbas dan <tronan> adalah ibnu Abbas Shallallahu Anhu berkata kepada budak-budak budak laki-lakinya. Inakum kuat balak min sya'nin nisa'i kalian sudah sampai level sebagaimana levelnya lelaki dewasa tentang perempuan yaitu kalian bahasa bebasnya kalian semua sudah dewasa sudah punya hasrat sama lawan jenis normalnya laki-laki dengan perempuan Ini. maka beliau sebagai pemilik budak mengatakan faman ahaba minkum an uzawijahu stuhu. maka siapa di antara kalian yang ingin menikah maka akan kucarikan jodoh dan akan aku nikahkan. Hmm. Jika demikian perhatian terhadap budak dan budak ini orang lain. Nih, maka apalagi anak sendiri. Maka semestinya ayah yang baik, bapak yang baik itu perhatian dengan eh, masalah ini tidak cuek masa bodoh dengan anaknya, anaknya mau nikah atau tidak. ya masa bodoh. Perhatikan Ibnu Abbas. Uh, sik, demikian sikap beliau kepada Buddha maka mimba Allah aula maka lebih lebih lagi sikap terhadap anak nih kalau memang sudah pengen nikah gitu harusnya semestinya ya prinsip orang tua kalau sudah pengen nikah nih bapak cari nah. di bukan malah uh, anak itu kemudian harus nigu niku -gun pada orang tua supaya bisa segera mendapatkan sim surat izin menikah, nah. ya, maka semestinya dari atas yang ke bawah itu telah membuka keran lebar-lebar kalau memang mau sudah ingin menikah sudah merasa uh, ingin segera menikah ke nikah ngomong nanti ya, dicarikan uh, carikan judul dan pasangan gitu semestinya semestinya orang tua demikian dan besok kalau jadi orang tua jangan lupa untuk bersikap demikian. Ya, maka ya, ibnu Abbas mengatakan ahaba an siapa yang ingin untuk menikah ngomong sampaikan zawaitstuhu akan aku akan aku nikahkan akan aku carikan eh, pasangan karena kalau laki laki itu sudah normal dewasa kalau tidak segera menikah maka bahayanya adalah zina. Kemudian beliau mengatakan, Lam yasni rajulun qat." tidaklah seorang itu berzina kecuali Allah cabut dari dirinya, kecuali uh, Allah cabut dari dirinya cahaya Islam. Allah kembalikan cahaya tersebut jika Allah gandaki atau Allah, Allah halangi, in, uh, iyahu insya Allah Atau Allah halangi tidak lagi Allah kembalikan cahaya Islam tersebut jika Allah ingin menghalanginya maka Allah akan hilangkan kepadanya ketakwaan Allah Allah akan hilangkan cahaya iman ya, dari orang tersebut kecuali jika Allah menghendakinya untuk mengembalikannya asar ini sahih Ya. Ini ada asar yang sahih Ya demikian yang kita ya, Baca dan kita telah Kita kasih sempatan ini siang hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasalam. Tanyaan, ya, silakan. Baik, Ust. uh, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Saya ingin bertanya Apakah keutamaan menikah Bagi wanita muslimah Di bulan sawal Terima kasih Ustaz uh, tentang apa keutamaannya? Tentang keutamaan menikah di bulan sawal. Yeah. Yeah. Maka fadilah khusus dalam hal ini. Dalam artian manfaat khusus, faedah khusus. Seperti yang saya tahu tidak ada. Cuma eh, sebagian ulama menganjurkan menikah di bulan sawal. Dalam rangka mencontoh nabi yang bersengaja nikah di bulan sawal. Meskipun sebenarnya ya, Nabi bersengaja nikah di bulan Syawal itu karena maksud di antara maksudnya adalah menghilangkan persepsi dan anggapan Bahasa nikah di bulan Syawal adalah nikah yang sial. Nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah dengan sebagian ulama yang membujang? Yang pertama, kita tidak tahu secara detail apa alasan mereka kenapa hidup membujang. Tentu yang jelas mereka tidak punya niat yang jelek, ya, yaitu meninggalkan menikah karena merasa bahasanya dengan uh, dengan tidak menikah itu lebih mulia, lebih saleh dan yang lainnya. Ya. Husnudhan kita kepada belia-belia mereka punya. Uh, punya alasan dan itu tidak kita tahu secara pasti alasannya dan yang kedua yang bisa kita pastikan belia-belia uh, berpan berpandangan bahasanya uh, dirinya tidak dalam posisi wajib untuk menikah kalau seandainya belia uh, kan kita yakin seandainya belia menyadari bahasanya dirinya dalam posisi wajib menikah belia berdua pasti akan menikah Nah. Baik yang berikutnya Ustaz. Apakah termasuk dalam ayat menginginkan tersebarnya berita buruk orang yang nge-lag dan men-share berita yang belum jelas kebenarannya di sosial media Ustaz? Apakah termasuk uh, dalam surat uh, surat Anur nur ayat 19 orang yang men-share berita-berita tentang kejelekan? Iya. Berita tentang pembunuhan, Pemerkosaan, Dan yang lainnya, Apalagi berita tersebut, Berita yang tidak jelas, Atau bahkan, Betul-betul memang berita bohong, Maka itu termasuk, Dalam, al yuhibuna fahishatu Ini, Ini jika, Sebagaimana, Orang yang menginginkan tersebarnya, Berita bohong, karena ayat ini ingat ayat ini An-Nur 19 itu berkenaan dengan Ibunda Aisyah dan tuduhan bohong tuduhan dusta tentang Ibunda Aisyah. Sehingga orang yang menginginkan tersebarnya berita bohong tentang Ibunda Aisyah atau yang lainnya dan dia adalah seorang muslim atau muslimah maka termasuk dalam ayat. Ya, maka berita hoax, berita yang tidak benar bahasanya si A itu melakukan demikian atau si B melakukan demikian dan ini disebarluaskan konten semacam ini disebarluaskan nah, maka ini masuk dalam ayat sebagaimana ayat ini berkenaan dengan berita bohong berkaitan dengan ibu daa Aisyah. Nah. Baik, uh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya Apa boleh kita menunggu seorang ikhwan Yang kita suka akhlak dan agamanya Meskipun ada ikhwan yang baik akhlak dan agamanya juga Tapi Anak tidak suka dengan ikhwan tersebut Lebih condong ke ikhwan pertama Apa boleh saya menunggu Meskipun tidak ada kepastian Dari ikhwan tersebut Ada pertanyaan tentang Bolehkah seorang muslimah menunggu laki-laki yang dia lebih cocoki dengan alasan baik agamanya, baik akhlaknya, dalam keadaan laki-laki ini tidak bisa memberikan kepastian kapan menikahinya, padahal ada laki-laki yang juga baik agamanya, baik akhlaknya yang bisa memberikan kepastian? Ya. Maka jawabannya, ya, sabda Nabi SAW, dak ma'yaribuka ribuka, ila malah yaribuk." Ya. Ya, tinggalkan yang ragu, yang tidak bisa memberikan kepastian dan ambil dan pilih yang tidak meragukan, yang bisa memberikan kepastian. Ya, maka hal yang ragu nanti ragu-ragu, ya, meragukan apakah ini uh, nanti bisa jadi suaminya ataukah tidak, ya, tinggalkan, ambil yang ya, yang bisa memberikan kepastian untuk segera menikahinya. yang berikutnya Ustaz Yang terakhir masuk ini Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Ana mau izin bertanya Apakah diperbolehkan seorang laki-laki Menyukai perempuan Lalu dia banyak Tetapi menikahnya tiga tahun Atau beberapa tahun ke depan Pertanyaan tentang seorang laki-laki yang uh, menyukai seorang perempuan dan melamarnya Kemudian di, disampaikan bahasanya akad nikah baru tiga tahun lagi atau lebih dari itu jawabannya tidak boleh demikian ini zalim ya, ini sebuah kezaliman diminta untuk menunggu ya, yang pertama ini kezaliman ya, karena menunggu dalam waktu yang lama tiga tahun kemudian yang kedua uh, ya, ya, ini kemudian jalan yang kemudian uh, yang berbahaya Ya, karena waktu yang lama ini akan menyebabkan ya, zina hati, ya, tidak kemudian tertahankan untuk komunikasi yang tidak perlu dan yang lainnya. Yang ini merupakan sumber-sumber dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita semua darinya, ya, sehingga uh, kami katakan ini ya, perbuatan yang. Ya, tidak benar karena minimal dua alasan di atas jika masih belum punya eh, tekad kuat untuk segera menikah maka tunda khidbah kembali ke titik nol jangan jatuh cinta kepada dia ya, kemudian ya, jangan punya perasaan apapun nanti kalau sudah memang tiba waktunya mau segera menikah baru ya, 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 baru Melakukan langkah-langkah real Jangan memberikan harapan palsu Dan kepada seorang wanita Yang mereka adalah bagikan gelas-gelas kaca Jadi dikasih harapan mau dinikahi Namun masih 3 tahun lagi Yang nanti boleh jadi karena kita tidak tahu masa depan Ternyata setelah 3 tahun Atau setelah 2 tahun Atau ini Ternyata laki-laki ini akan melihat Dan menjumpai ada perempuan yang dinilai lebih baik akhirnya yang tiga tahun menunggu ini ya, akhirnya terlantar akhirnya dia malah menikah dengan perempuan yang lainnya maka ini kasihan nah la ya, ahadukum hatta kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri ini ya. maka anggaplah seandainya Anda adalah seorang ayah dan punya anak perempuan Kemudian dijanjikan nikah sampai tiga tahun lagi, nikah setelah tiga tahun lagi. Gimana perasaannya? Gembira bahagia dengan hal tersebut. Kalau ya tidak gembira tidak bahagia, maka jika demikian jangan perlakukan anak perempuan orang lain dengan sikap demikian. Ya demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, alla ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaiki.